Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Banjarnegara Unik. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi Banjarnegara Unik. Pagi hari ini kita akan membuat tutorial mengganti ban sepeda Gazelle menggunakan sendok makan. Ya, alatnya simpel. Pertama kita siapkan sendok makan secukupnya. Dipilih dari bahan yang bagus yang tidak mudah melengkung. Dan juga kunci untuk membuka as roda, ini saya menggunakan kunci 13. Sama juga ini juga kunci 13. Dan jangan lupa siapkan lap untuk menjaga kebersihan. Ya, ini sudah sangat tipis sekali rodanya sehingga sangat berbahaya jika masih digunakan. Pertama kita cungkil, kita masukkan sendok makan itu, kita masukkan secukupnya supaya tidak menjepit bagian ban dalam sehingga tidak menyebabkan kebocoran pada ban dalam karena terjepit antara pelek dengan sendok. Kita gunakan sendok bagian yang melengkung ke dalam supaya untuk menyungkil keluar. Thank you.
Dan perlu diperhatikan ketika memasang ban dalam, jangan sampai terlipat, karena seandainya ban dalam terlipat itu menyebabkan ban dalam mudah untuk bocor. Sekian tutorial mengganti ban menggunakan sendok, semoga bermanfaat. Salam Banjarnegara unik, uniknya tuh di sini.